Hai guys, hari ini aku mau buat jurnal. Jadi guys, sekarang aku mau buat jurnal itu temanya itu tentang holiday bersama temanku. Jadi guys, kalau kalian lagi buat jurnal, ini tips-tipsnya supaya jurnal kalian jadi tambah bagus. Pertama, kalian harus perhatiin layoutnya dan juga warnanya harus pas ya. Jadi kalian tuh jangan bentrokan. Nah, itu adalah salah satu tips untuk membuat jurnal kalian lebih bagus. Oke guys, sekarang aku lagi buat garis-garis dekorasi nih. Tuh, bagus gak? Dan kalian kalau buat jurnal di garis dekorasinya jangan sama terus. Kalian harus lebih sedikit lebih variasi dan melakukan sedikit kayak taplak meja seperti ini. Untuk garis dekorasinya bisa tergantung kreativitasnya kalian. Kalau aku mau kasih kayak kita kayak taplak meja gitu. Ini kayak aku buat kayak selotip gitu. Abis itu aku tambahkan yang warna pink. Oke guys, aku tebelin lagi pakai warna warna kuning. Tuh, jadi unik kan? Oke, lanjut lagi nempel-nempel stikernya. Aku tempel yang di bawah sini. Dan kalian juga bisa kayak sambungin gitu guys. Dan kita bisa kasih garis-garis dekorasi untuk kalian tulis-tulis sesuatu. Kita bisa tulis sesuatu di sini. I love you. Sekarang aku mau pakai yang hijau ini nih. Aku mau bikin kayak apa ya, garis lengkung-lengkung gitu. Dan aku mau tambahin garis kayak bubble-bubble. Tambahin area tulis. Ini guys, jurnal aku. Bagus gak?